Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tadi CEO internasional dari Boeing USA datang mengunjungi Bapak Presiden Jokowi. Boeing adalah partner strategis dari Indonesia berkaitan dengan aviasi. Oleh karenanya Kementerian Perhubungan menjalin hubungan baik dengan Boeing Internasional dan tadi disampaikan oleh Presiden Boeing bahwa Indonesia adalah negara penting untuk industri aviasi dengan banyaknya pulau, banyaknya kota sangat penting. Oleh karenanya Boeing sangat interesan, sangat menarik dan selalu akan memberikan dukungan pada Indonesia. Tentu dukungan itu bisa dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan konkret. Pak Presiden menyampaikan Indonesia ini negaranya besar, pertumbuhannya bagus, bahkan kita di kala G20 ini banyak dikunjungi. Ada satu hal yang shorted adalah demand-nya melebihi supply. Artinya harus ada tambahan supply daripada aircraft. Nah, itu dibahas oleh Boeing dan akan difikirkan skema-skema apa. Pada saat di Bali, G20, saya selaku Menteri Perhubungan juga secara khusus membuat satu sesi diskusi tentang aviasi, bagaimana kita mengimprove kapasitas aviasi Indonesia ini supaya mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Dan tadi Pak Presiden juga menyatakan bahwa agar Boeing juga melakukan kolaborasi dengan stakeholder di Indonesia, seperti dengan PTDI, sudah ada MOU di mana PTDI melakukan satu desain konstruksi dan juga melakukan kegiatan-kegiatan supplier lah pada Boeing yang kita harapkan mendekati angka 1 triliun. Yang lain adalah capacity building. Boeing juga bersedia untuk melakukan kegiatan pembelajaran bagi masyarakat. Tapi yang penting kita lihat bahwa negara kita makin menjadi negara yang penting di negara di seluruh dunia di tengah-tengah G20 di mana masyarakat internasional sangat memberikan satu apresiasi bagi Indonesia. Jadi bukan pertumbuhan tinggi saja, tapi beberapa kali saya ke mancanegara juga mendapatkan apresiasi. Boeing itu sebulan sekali ketemu saya, Airbus juga ketemu saya untuk membahas bagaimana industri aviasi ini antara demand and supply jalan. Jadi singkat kata, Boeing terima kasih dan minta memikirkan pengembangan jangka pendek, tapi jangka menengah dan juga jangka panjang. Terima kasih.